Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Video sebelumnya sebagai tambahan, saya sudah memberikan bagaimana cara merubah nama akun dan juga mengganti bahasa di Classroom. Selanjutnya Bapak Ibu, kali ini juga saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat absen online di Classroom. Jadi langsung saja kita buka Classroom. Kemudian kita pilih kelas yang kita punya untuk membuat absen atau kelas yang akan kita buatkan absen. Seperti saya contohkan di webinar ini, sebab saya akan membuat absen terkait dengan VCon yang akan diadakan hari ini. Jadi saya masuk di bagian tugas kelas, kemudian saya pilih buat, lalu saya pilih pertanyaan, kemudian kita ketikkan judul absennya, misalnya judul ya, misalnya absen webinar edisi draft materi praktek seperti ini Bapak Ibu. Lalu kita deskripsikan, isikan dari Padlet oleh Bapak ya, Pak Asrul Made Eskom. Oke. Lalu di sini kita ambil di sini jawaban singkat. Ya, lalu kita pilih jawaban singkat sehingga muncul seperti ini. Kemudian kita ketikkan hadir. Ya, ini saja Bapak Ibu, hadir. Oke, lalu kita bisa ya menambahkan kelas di sini. Tadi kita di webinar Sidrap ini sudah tercentang otomatis. Kalau misalnya ada kelas lain kita mau kirimkan, ini bisa kita klik di sini ya. Ini kelas-kelas saya, tapi karena ini adalah khusus untuk webinar maka di sini. Kemudian kita kirim untuk semua siswa, jadi kita pilih semua ya. Nah, kalau misalnya hanya orang-orang tertentu atau siswa-siswa tertentu, kita ceklis seperti ini. Karena ini adalah untuk semua, jadi kita pilih semua saja, otomatis ini tercentang. Oke, kemudian poinnya tidak perlu kita, tidak dinilai. Kemudian batas, ya, tidak ada batas waktu, tapi kita akan menentukan batasnya sampai jam. Ya, tanggal 20. Tanggal berapa ini? Bentar saya lihat. Tanggal 19 ya. Nah, ini tanggal 19. Berarti batas waktunya tanggal 19. Kemudian pukul ya, oke, pukul 1 hari ya. 23.59 ya. Kita misalnya pukul 23. Jadi sampai tengah malam kesempatan untuk ini. Tapi kalau di kelas Bapak Ibu ini kita sesuaikan ya, misalnya pukul 19 bisa di sini pukul 12 sampai jam berapa atau ke pukul 14. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian topiknya nanti dia terkirim di mana. Di sini kita sudah membuat topik, beberapa topik Bapak Ibu di kelas webinar. Ada absensi, ini ada modul, jadi kita masukkan di absensi webinar edisi draft. Nah, oke, itu terkait dengan ini. Kemudian setelah itu Bapak Ibu kita tayangkan. Nah, otomatis Bapak Ibu absennya masuk di sini, absen webinar. Ya, ini. Ini peserta yang sudah bergabung adalah 200, yang belum mengabsen masih 0. Ini kita lihat di webinar edisi draft materi Spring baru 39 yang sudah mengisi absen, 161 yang belum.
Kita lihat di Quizzes. Ini cara mengecek absen harian Bapak Ibu ya, atau setiap kita mengajar. Ini saya tampilkan seperti ini. Ini dari 200 siswa 168. Ini 32, berarti karena ada batas waktu yang kita tentukan Bapak Ibu, maka yang 32 ini tidak bisa lagi mengisi absen Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Jika kita ingin melihat siapa-siapa yang hadir, nah ini yang hadir 168, inilah yang hadir, ini nama-namanya. Yang tidak hadir 32, yang ini. Oke, ini manfaat daripada absen online Bapak Ibu. Saya kira itu sebagai video tambahan bagaimana cara membuat absensi online di Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membuat absensi atau daftar hadir di kelas dengan menggunakan HP Android. Jadi kita cari aplikasi Classroom, lalu kita buka, kemudian kita pilih salah satu kelas, misalnya ini. Kemudian kita pilih kelas mode, kemudian kita pilih tambah, selanjutnya kita pilih question, lalu kita tentukan judul absennya, misalnya daftar hadir siswa. Ini mata pelajaran baik. Bisa juga di sini harinya. Biasa saya pasang di sini harinya. Misalnya Senin 18 Mei 2020. Poinnya kita klik di poin, kemudian kita pilih yang unready, kemudian save, lalu kita tentukan jadwalnya ini tanggal 18 Mei. Oke, kemudian waktunya mengabsen itu sampai pukul 12 atau 21. Kemudian oke. Lalu kita pilih topik. Dan di sini ada beberapa topik, kita pilih absensi. Kemudian kita save. Lalu pilih short answer, kemudian kita pilih multiple choice, lalu kita ketikkan di sini hadir, kemudian ini ya, kalau student can see class summary, jadi kita matikan ini supaya siswa tidak melihat siapa saja yang sudah mengabsen. Oke, jika sudah selesai pengaturannya seperti ini Bapak Ibu, kita pilih kelasnya, misalnya kita mau di kelas mana. Kalau misalnya hari ini kita mengajar di dua kelas, ini otomatis tadi masuk di kelas 12 IPA. Kalau misalnya kita mengajar di 12 IPS, kita tanggal ini ya, oke. Misalnya hari ini saya mengajar di dua kelas tentang ini, kemudian dan oke, di ini dua kelas. Nah, bisa juga di sini ya, misalnya saya satu kelas saja ya misalnya, kemudian dan. Nah, di sini semua siswa ya, semua siswa di sini. Kalau misalnya hanya diperuntukkan untuk beberapa siswa saja, misalnya ini ya,
gitu kan. Katakanlah ada di sini siswa ya. Oke, jika sudah kita selesai set, kemudian kita bisa menambahkan ya file, apakah foto ya atau kali. Di sini saya langsung kirim saja. Jadi kita lihat di sini absennya sudah masuk dan tak ada siswa. Kita lihat di bagian ini. Posting kita cek di sini, postingannya di sini di bagian forum sudah masuk, otomatis siswa sudah membaca bahwa absen sudah beredar. Demikian Bapak Ibu cara membuat absensi dengan menggunakan HP Android di Classroom. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.